Hai pemirsa Panorama, masih jalan-jalan sama Adele ya. Panorama kali ini akan menampilkan hal yang berbeda dari panorama biasanya. Mengapa? Karena Adele mau ajakin pemirsa untuk mengunjungi rumah pelukis disabilitas. Nah, pemirsa, kayaknya di sini nih. Desa Simbirjo nomor 229. Nah, di sini tadi saya cerita ada tokoh yang menginspiratif yang namanya Yoga, penyandang disabilitas tapi bisa menjadi pelukis. Wah, lukisan-lukisannya itu katanya bagus-bagus pemirsa, sehingga menginspirasi tetangga-tetangga yang ada di sini. Saya jadi penasaran nih, apalagi ya yang bisa menginspirasi dari seorang sosok Yoga. Pemirsa penasaran? Ikutin saya tetap di Panorama. Namanya Muhammad Prayoga, atau lebih dikenal dengan panggilan Yoga. Yoga adalah pelukis yang akan menginspirasi kalian dari semangat dan kegigihannya dalam menjalani kehidupan. Yoga adalah seorang anak disabilitas yang masih tetap semangat dalam menjalani hidupnya, walaupun ia tidak memiliki tangan dan kaki. Yoga tinggal bersama ibu dan ayahnya, serta seorang kakak perempuan dan kedua adiknya. Walaupun keadaannya sekarang mungkin kebanyakan orang berpikir tak banyak yang bisa ia lakukan, namun Yoga terlihat begitu mandiri dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Saya jadi terharu pemirsa. Yoga, ini lagi sibuk ngapain kakak? Gangguin gak sih? Enggak kak, ini lagi mau ngelukis. Ngelukis? Iya. Wah luar biasa. Jadi kesibukannya ngelukis nih kegiatannya? Mm-mm. Gitu. Mm. Oh, Yoga boleh tanya sedikit ya? Yoga, penyandang disabilitas ini dari lahir atau enggak gimana? Enggak kak, sebenarnya 2 tahun yang lalu Yoga seperti ini. 2 tahun yang lalu? Iya. Oh gitu, ceritanya gimana? Boleh diceritain gak Yoga? Nah, jadi dulu Yoga masih duduk di bangku kelas 2 SMK. Mm-hmm. Di situ Yoga sekolah di Ekenopan. Oh gitu. Iya kak, jadi waktu itu ada temen yang ngajak Yoga kerja. Kerja ngelas gitu kak. Okay. Jadi Yoga ikut sama dia. Jadi Yoga kerja sama dia kan. Tuh waktu itu Yoga masih mau naikkan besi ke atas. Jadi Yoga naikkan ke atas. Yoga tarik besinya. Yoga lihat di atas itu ada kabel. Cuman Yoga rasa nggak kena kabel itu kan gitu. Tiba-tiba waktu Yoga mau tidurkan besinya, dia langsung nyetrum gitu kak, kontak dia. Aduh, gak kebayang pemirsa. Ternyata Yoga kehilangan kaki dan tangannya ketika ia duduk di bangku SMK tahun 2015. Pada saat itu, Yoga yang diajak temannya ingin mencoba bekerja di sebuah tempat las. Namun naas, Yoga terkena sengatan listrik tegangan tinggi yang menyebabkan tangan dan kakinya hangus. Yoga pun segera dibawa ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit hanya memberi Yoga obat luka bakar pada tangan dan kakinya. Yoga akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang berada di kota Medan untuk ditangani lebih serius. Dan ternyata pihak rumah sakit menyatakan bahwa kaki dan tangan Yoga harus diamputasi. Betapa hancurnya hati Yoga mendengar berita itu. Ia yang terlahir normal dan kini harus menerima kenyataan kehilangan kaki dan tangannya. Namun Yoga tidak mau menyerah begitu saja, meratapi nasibnya. Dalam waktu 6 bulan, cukup rasanya bagi Yoga untuk bersedih. Apalagi kedua orang tua Yoga yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat kepada Yoga. Ia pun mulai bangkit dari masa terpuruknya dan mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan belajar melukis. Yoga melukis tidak menggunakan tangan selayaknya pelukis lainnya, melainkan menggunakan mulutnya untuk melukis. Alat yang digunakan Yoga untuk melukis tidak jauh berbeda dengan alat yang digunakan pelukis lainnya, yaitu kuas, cat, dan kertas gambar. Hanya saja, Yoga terkadang menggunakan tripod yang dimodifikasi sedemikian mungkin mengikuti ukuran tubuhnya, sebagai alat bantu melukis untuk pengganti standing atau easel yang digunakan para pelukis kebanyakan.
Nah, untuk hasil lukisan, biasanya Yoga tidak mematokkan harga nih. Jika ada yang menginginkan lukisannya tersebut, maka si pembeli boleh membayar berapapun, asalkan ikhlas, kalau kata Yoga. Wah, wah, tidak hanya itu pemirsa, Yoga juga sering kali diajak untuk ikut serta dalam sebuah pameran lukisan. Luar biasa kan? Sebagai orang tua, Bunda Yoga juga memiliki harapan untuk anaknya. Ia ingin Yoga kelak menjadi anak yang sukses dan juga dapat memberikan semangat kepada anak-anak lain yang mungkin juga memiliki keterbatasan yang sama seperti Yoga. Tidak hanya Bunda Yoga saja, Yoga juga memiliki keinginan yaitu memiliki sepasang tangan robot yang nantinya dapat membantu Yoga untuk menjalani berbagai aktivitas. Namun sayangnya, tangan robot tersebut tidak cukup banyak ada di Indonesia, sehingga masih sulit untuk didapatkan. Ini kan menurut kakak, Yoga ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang sangat menginspirasi, ya kan? Nah, ada pesan nggak buat pemirsa Panorama mungkin yang mengalami disabilitas sama kayak Yoga, yang bisa tetap semangat menjalani hidup ini seperti Yoga? Pesannya ada sih, ya? Apa? Nih, boleh disampaikan. Ya, bukan untuk cuman buat yang seperti Yoga, Kak. Nah, buat yang lain juga, untuk kan? Untuk yang lain juga, oke. Okay. Yang pertama, hidup memang penuh dengan tantangan, kan? Kita sebenarnya hanya berperan gitu, yang mengendalikan bukan kita gitu. Harus siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang dalam hidup itu kan. Kesulitan di balik itu pasti ada kemudahan. Jangan pernah menyerah akan keadaan gitu kan. Karena keadaan yang selama yang kita hadapi itu, kalau kita menyerah nggak akan berubah sesuatu. Iya kan? Jadi buat teman-teman atau orang-orang yang mengalami nasib yang sama seperti Yoga, banyak yang masih bisa kita perbuat. Jadi jangan pernah berputus asa untuk melakukan hal yang positif gitu lah. Tuhan, pemirsa, harus tetap semangat dong seperti Yoga ini. Kalau kata Yoga, jangan pernah berputus asa, apalagi dalam menjalani hal yang positif. Mantaplah Yoga. Kita doakan ya pemirsa. Semoga doa dan harapan Yoga juga ibunda terkabul dan tercapai. Amin. Adik-adiknya Yoga ini cantik-cantik banget. Dengan saya Ade. Kembarat Nada Retno. Wah, kalau gitu pemirsa, kita akan tetap cari hal-hal yang unik, cari hal-hal yang menginspirasi kayak sosok Yoga ini. Oleh karena itu, pemirsa tetap saksikan Panorama, karena yang gak nonton Panorama, gak keren.